Senyap je. Kau fikir pasal apa yang aku tanya tadi ke? Tak. Buat apa aku nak fikir? Man, aku nak tanya sikit boleh? Tanyalah. Aku nak tanya pasal nama kau. Pasal nama aku? Yelah, peliklah nama kau. Nama kau sama macam nama aku. Padahal kau ni perempuan, aku ni lelaki. Mana kau dapat nama tu? Ah? Siapa yang bagi? Soalan kau bijak kan? Siapa lagi bagi? Mak aku lah. Mak aku yang lahir aku. Aduh, mak. Mak aku sebenarnya, dia nak anak lelaki. Sekali yang keluar aku, dia letak je lah nama Iman Firdaus. Tapi kan, mak aku cakap nama aku ni bawa tua tau. Nama kita. Yelah tu. Aku pun ada benda tanya kau. Kau cakap hari tu, kan, masa yang kau lari tu kau cakap peminat kau kejar kau kan? Tapi Samsing tu panggil Iman Firdaus. Bukankah nama glamour kau Im Aus? Memanglah orang kenal aku ni Im Aus. Tapi satu benda yang kau kena tahu pasal peminat fanatik ni, dia tahu serba-serbi pasal kau. Latar belakang kau, nama penuh kau, tinggi, berat badan, saiz pinggang pun diorang tahu. Fuyo. Tapi itulah, kalau ikutkan hati aku, aku boleh je kahwin dengan peminat fanatik aku. Tapi aku tak nak. Aku nak cari orang yang tak kenal aku, tak tahu siapa aku, tak sanjung pun siapa Im Aus. Kau tak payahlah nak acar-acar rendah diri depan aku. Kalau kau memang nak jadi orang biasa, kau cakap apa nak jadi orang biasa kan? Kalau kau betul-betul nak jadi orang biasa, tak adanya nak naik kereta mahal macam ni. Baik kau naik bas. Betul tak? Kau ni memang banyak cakap kan? Muka dah cantik. Kalau kurangkan sikit cakap tu, lagi cantik. Dah kereta ada, aku bawa je lah. Naik bas buat apa? Naiklah kereta tak ada, aku bawa lah bas. Kalau aku bawa bas, kau nak naik? Diam lah.